Kita lanjutkan kabar pagi pemirsa, usai menjalani pemeriksaan lebih dari 8 jam di Bareskrim Polri, Panji Gumilang memberikan keterangannya di depan awak media yang menunggunya. Ya, Panji menyatakan dicecar 33 pertanyaan oleh penyidik. Saya paham, saudara menunggu dari pagi. Saya paham, saudara ingin tahu dari mulut saya apa yang terjadi hari ini. Semuanya panggilan Bareskrim telah saya penuhi. Dan di dalam pemeriksaan, pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya. Pertanyaan yang disampaikan pada saya lebih daripada 30 pertanyaan dan sudah bisa dijawab dengan baik. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan saudara-saudara telah saya berikan informasi. Dan selanjutnya nanti kami minta jalan supaya bisa pulang. Iya. Oke. Pak, soal isu ada backingan dari istana itu gimana, Pak? Bagaimana? Soal isu ada backingan dari istana dari kepada Polri. Sudah ini sudah dijawab semua di dalam. Ya, kalau dari Bapak gimana, Pak? Tidak ada. Ada nama Hendro Priyono disebut. Sudah, jangan nyebut-nyebut yang tidak ada hubungan apa-apa. Pak, kalau komentar Anda di media sama ini benar atau tidak, Pak? Sudah tidak ada apa-apa lagi. Jawab, semua kalau sudah dijawab. Tudingan yang selama ini beredar apakah benar, Pak? Saya sudah beri jawaban kepada Bareskrim. Ke kita Pak, ke rekan-rekan media jawabannya seperti apa nih, Pak? Jawabannya semua yang ditanyakan sudah dijawab semuanya. Jadi kalau saya sampaikan nanti saudara-saudara tanya ke sana kemari lagi, percayalah. Itu makanya Bapak sampaikan ke kita, Pak. Dan kita yang nyambung. Percayalah bahwa saya sudah memberikan jawaban dengan baik.